dari jalan-jalan Cipedes sekarang. Oh iya tak? Iya. Yeah. Lagi sibuk apa ini? Ini benahi alat-alat rias. Walah, mari-mari monggo Mas Kecakan. Maaf, saya yang monggo-monggo. Ini begini, saya ini mau menanyakan apa Bude Buruk punya tabungan Cipedes? Ya tentu. Saya ini datang mau ngasih hadiah kalau punya. Benar? Iya, bisa ada, lihat. Mau. Iya, iya. Iya. Wah, cocok. Iya, Cipedes, Bro. Oke, Ibu mendapatkan hadiah Rp100.000. Oh, banyak juga. Mari, mari, mari. Wah. Mau tambah 100.000 lagi? Boleh. Boleh. Nah, di sini punya kartu. Mau main-main sedikit? Nggih. Nah, di sini saya punya 5 kartu ajaib ya. Tapi yang salah satu super ajaib. Nah, justru itu saya simpen dulu. Nah, salah satu saya simpen ya. Nah, sekarang akan saya kasih lihat kartunya. Nah, saya susun dulu yang rapi biar nanti meresani pun sakit saya. Jadi, biar tidak kebolak-balik ya. Nah, sekarang diperesani di sini ada 9, 10, 2 sama A. Ya. As keriting ya. Coba sekarang diinget-inget yang as keriting aja ya. Di sini. Nah, tadi yang kartu super ajaib tadi itu saya ambil lagi. Nah, ya. Akan saya tuker salah satu. Ya. Biar bisa berpengaruh kepada yang lain. Wah, begitu modenya nggih. Sekarang saya tuker-tuker. Saya akan tambah 100.000 sesuai janji saya kalau bisa menebak as keriting tadi. Yang benar loh ya. Yang benar. Coba mana? Mbokde nebak yang nomor 2. Ini? Ya. Coba kita lihat, saya punya mantra tapi mantranya sebelum saya buka, mantranya humba humba kartu. Coba Bode di mantra ini saya humba humba kartu. Iya, dibuka. Wah, ternyata benar. Tapi belum saya kasih 100.000. Kalau lah humba humbanya kurang keras kok. Coba sekarang di humba humba pakai ini kartu yang 3-3-nya. Wah, coba diputar-putar tuh humba humba. Humba humba kartu. Iya, dibuka jadi as semua. Ngapain bisa jadi as keriting semua? Loh, biar Ibu mendapatkan 100.000 lagi.